quit finding love is a battle, but daylight is so close, so don't you worry about a thing. We're gonna be Tester ya, kayaknya semangat banget ya. Berarti semua hampir semua favorit rasanya ya. Iya. Enak Rob, enak banget. Ya udah, bener aja. Oreo deh. Oreo berapa? Sama. Saya yang kamu seneng cappuccino aja. Cappuccino ya. Iya. Oreo sama cappuccino, jadi dua ya. Udah sih, itu aja. Dua. Udah bisa ya, Mbak ya? Iya. Yuk. Bayar yang... 65 ribu. Nih, tunggu yang. Ini masak pakai sakuku bisa, Mbak? Oh, bisa. Eh, ya udah. Sakuku? Apa? Ya, kamu belum nggak tahu. Udah nggak usah pakai duit cash, aku ada nih. Aku udah download aplikasinya, sakuku. Oh, udah. Jadi aku bayarnya cuma lewat handphone aja. Ih, seru. Seru, guys. Iya. Iya, pakai handphone aja udah. Bisa berarti aku bayar ya. Loh, emang kamu belum download ya? Belum. Udah download aja dulu tuh. Udah nih, udah download tuh. Ah, iya. Mada, sekarang aku udah punya nih aplikasi sakuku di handphone aku. Tapi kan kamu yang bayar lah ini. Aku belum ada saldonya, Pak. Iya kan? Iya, iya, iya. Jadi kamu yang bayar. Iya, aku yang bayar. Tapi gampang, orang tinggal ini juga pakai fitur nih, bayar belanja. Bayar belanja, terus? Nanti tinggal nungguin dari mbaknya nih, tuh. Udah, saya pakai sakuku ya. Iya. Nah, ini masih kok. Gak usah, di sini aja, biar gampang. Masukkan, tuh, udah masuk. Ntar aku masukin pin dulu. Lanjut. Nah, selesai, Mbak. Ini, udah ya. Asik. Udah nih guys. Iya. Aku kan pengen yang manis-manis. Iya, kamu punya enggak tempat rekomendasi yang asik-asik yang seru yang es krim es kriman gitu yang pakai itu tadi yang sakuku. Banyak yang kamu bisa langsung lihat aja nih. Kan ada nih sakuku. Ini ada info sakuku di sini. Jadi kamu tinggal klik tuh. Ini dia, ada merchant-nya nih, merchant jadi sakuku. Udah ada list-nya ya. Udah ada list-nya tuh. Es krim kan? Ini dia. Nih ada nih tuh. Dari Queen. Ya kan? Ya udah langsung ya. Yuk. Oke, okay, yuk. Kayaknya di bawah deh. Bawah ya. Banget loh ya, kamu udah pernah nyobain kok? Udah, aku udah sering. Tuh, lihat tuh kan, bener bisa kan pakai sakuku. Halo. Halo, tuh bisa pakai sakuku. Bisa ya mas ya, sakuku ya? Oh iya, iya, iya. Nah, saya mau ini mas. Iya, yang mau itu. Sama kamu mau yang apa tadi? Tadi udah blizzard. Blizzard yang Oreo. Oke. Okay. Iya, itu dia. Udah, itu aja. Pembayarannya dengan apa kan? Ya? Sakuku aja. Sakuku. Sakuku aja ya. Iya, 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 iya. Bayar dulu guys. Oke. Ya udah kamu bayar. Aku bayar. Iya. Tapi nanti patungan ya. Split bill. Patungan. Ya ampun. Ya yeah, hello. Masa kamu patungan minta aku bayar juga? Enggak, ini buat kebaikan kamu juga. Aku ajarin kamu nanti. Gimana? Udah nanti aku ajarin. Ya ntar split bill patungan ya. Udah kamu duduk dulu deh. Ntar aku kasih tahu. Hey guys. You gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, cause someone call a referee. Cause I just need. Maksudnya gimana sih ngejakin patungan gimana? Kan kamu udah bayar. Iya, aku bayar, tapi kita bayarnya sharing berdua. Aku kasih duitnya. Iya, lewat sakuku. Jadi itu gimana ada fitur cara? Namanya split bill ya. Nah itu kita bisa bagi rata. Jadi kamu kalau lagi nongkrong tuh sama teman-teman bisa patungan gitu. Berberapa? Jadi bukan kamu bayarin. Bersembilan, ramai. Oh iya, ramai banget. Iya, makanya. Oh.
kasih gimana, gimana caranya? Aktifin dulu tuh. Oh, pantas kamu belum aktif itu split bill-nya. Iya, aktifin dulu nih ya. Iya, kamu harus aktifin. Jadi kamu harus aktif ke ini namanya Sakuku Plus. Nah, coba lihat. Udah kan? Ah, udah nyala kan? Oh, udah. Nah, itu udah deh. Kita split bill ya. Bagi rata. Jadi sekarang patungan nih. Iya. Split bill. Nih, caranya gampang nih. Misalkan ada cari namanya. Nah, ada kamu nih. Kan ada kontak kamu. Misalnya kontak teman-teman kamu. Kamu klik. Nah, ini ada bagi rata. Nah, bagi rata. Okay. Jadi dibagi rata. Set. Ini bisa sampai 9 orang ya. Those shows have never been what it's about. But maybe we'll go together and just figure it out. I'd rather put on a film with you and sit on the couch. But we should get on a plane or we'll be missing it now. Wish I'd have written it down the way that things played out. When she was kissing him, how I was confused about. Now she should figure it out while I'm sat here saying. Oh, udah deh aku bayar deh. Baru kali ini gak deh bayar. Wow, oke, tapi gak apa-apa ini aku kan? Jadi tahu juga, jadi ngerti. Lo semua lagi pada hangout gitu. Jadi seru banget kan. Jadi hangout lo lebih all out. Bisa. Udah kita makan es krimnya deh. Baik. Ngomong-ngomong soal es krim nih, aku punya rekomendasi es krim yang unik yang rasanya. Oh ya? Ada rasa barbecue, ada rasa pizza, aneh kan? Unik kan? Es krim ada barbecue. Gak tau di mana? Iya. Ini dia. Buat kamu yang suka ice cream, nih, kita kasih rekomendasi tempat yang seru buat kamu nikmatin es krim dengan rasa yang unik. Hubble Scoop Creamery. Di tempat ini akan menemukan racikan ice cream dengan rasa yang belum pernah kamu temui sebelumnya. Seperti rasa beef, popcorn, dan masih banyak lagi. Take it slow, but it's not typical. Hubble Scoop itu sebenarnya intellectual property yang gue ciptain, tapi karena background gue tadinya desainer, karena gue ada hobi masak juga, jadi gue kombinasi, jadilah kayak Hubble Scoop itu. Ice cream shop yang rasa itu ganti-ganti tiap bulan. Untuk bulan ini kita ada namanya Breakfast at Tiffany. Dia itu es krim roast beef dengan pancake sama maple syrup. Kita ada popcorn ice cream. Jadi popcorn diinfuse di es krim, di susu, terus es krim, susunya itu dijadiin es krim gitu. Tempatnya sih nyaman, cukup besar, jadi kalau dengan anak-anak lumayan happy ya. Terus kan ada kopi, es krim, jadi parents-nya ngopi, anaknya es krim gitu. Gue pengen cobain aja sesuatu yang nggak ada di tempat-tempat lain, tapi ada di sini, mungkin rasanya lebih menarik atau segala macam gitu. Di lantai yang berbeda, terdapat ruang pameran dari hasil karya orang-orang yang menuangkan Hubble Scoop dalam bentuk lukisan. Dengan suasana yang nyaman, bisa banget nih buat kamu ngajak sahabat ataupun keluarga kamu ke sini sambil menikmati beberapa menu ice cream yang berbeda.
jalan-jalan di mall, masih ada Sinta lanjut kuliner lagi nih di tempat hangout yang asik banget. Stay tuned on Weekend List ya.